Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MG Langit. Kali ini kita sedang berada di Ponorogo. Tepatnya ini mau keliling Pondok Modern Gontor Ponorogo. Gimana kelanjutannya? Simak terus videonya. Jadi kali ini kita sedang berada di Ponorogo ya sobat MG Langit. Ini ada plangnya, ini kalau ke kanan ini Pondok Ngabar, ke lurus terus ini Trenggalek, ke kiri ini Pondok Modern Gontor. Di plang sebelah kanan itu tadi ada juga ke Pondok Gontor kurang lebih 3 km ya. Nanti kita ke kiri, ini isyaratnya, traffic light-nya kalau ke kiri harus ikut isyarat lampu. Oke, kita ke kiri. Ini di Jabung ya. Kalau Jabung ini terkenal, di kanan kiri kita ini ada warung-warung Dawet Jabung ya. Nah, ini khasnya dari Ponorogo ya, Dawet Jabung. Kita lurus saja dari plangnya tadi kurang lebih 3 km. Ini videonya saya skip biar nggak kepanjangan. Itu kayaknya sudah kelihatan ya, di depan ini ada plang namanya Pondok Modern Gontor ke kanan ya. Kita langsung saja masuk ke kanan. Ini masuk Desa Gontor. Ini ada kapuranya, masuk Desa Gontor. Di pagernya cukup ketata ya sobat ya. Ini dicat warna putih sama biru. Ini di sebelah kanan kita ini ada kantor PPIK PM Gontor. Ini kita kurang tahu ini kantor apa. Mungkin dari sobat MG Langit nanti kalau ada yang tahu bisa komentar di bawah. Kita lurus saja. Kita mau keliling area Pondok Gontor nih. Ini di sebelah kanan kita ini ada juga ini Gontor Utara Melarak Ponorogo. Itu tadi keterangannya ya. Kita lurus saja. Kita mau yang di pusatnya, yang di ujung kanan nanti. Di siang hari ini kita di Gontor. Oh ya, Gontor ini terletak di Desa Gontor ya, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Ini di sebelah kiri kita ini ada Wisma Darussalam. Wisma Darussalam. Mungkin kalau nanti ada tamu dari luar kota atau pengunjung bisa di situ. Ini di sebelah kiri kita, tapi nggak begitu kelihatan ya, di belakang rumah-rumah ini ada sekilas tadi rumah sakit RS Yashifin Gontor. Ini kita lurus saja di perempatan ini. Ini sudah ada tugunya lagi atau kapura selamat datang Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini kita masuk. So, sambut di sebelah kiri kita ini ada Gambia Bookstore sama Departemen Store ya. Kita lurus terus kelihatan menaranya ya, dari menara Masjid Gontor ya. Ada jamnya. Ini sudah area pondok modern Gontor ya sobat ya, di sebelah kiri kita. Nanti kita mau pulang coba masuk ke sana. Kita hanya keliling area Pondok Modern Gontor biar sobat MG Langit tahu juga yang dari luar kota. Jadi pondok ini sekilas santrinya banyak yang dari luar negeri juga ya, nggak hanya dari Indonesia. Setahu saya dari Malaysia, Singapura itu juga banyak. Ini kita sudah memasuki area Pondok Gontor. Memang sekilas pondok ini berdampingan ya dengan rumah-rumah penduduk di sekitar sini. Jalannya pun masih sering dilalui sama warga-warga sekitar yang berlalu-lalang. Ini seperti di depan kita tadi nih, ada ibu-ibu lewat juga ini. Ini kita nyampe sini kayaknya mau ada acara. Sekilas tadi sih ada tulisannya drama Arena Darussalam ya.
mungkin pentas seni atau gimana. Bagi sobat MK Langit yang tahu bisa komen di kolom komentar. Ini Masjid Gontor ya. Ini Masjid Gontor, kita shoot dulu. Masjid Pondok Modern Gontor. Ada menaranya di samping sebelah kanannya. Ada jam di menaranya tadi ya. Kita tadi itu sebenarnya mau keliling yang arah ke sana, tapi ada acara ini, ada panggungnya, jadi ketutup. Kita keliling di area sekitar sini aja. Untuk biar tahu suasananya di Pondok Modern Gontor. Bila sini Gontor Pusat ya, Gontor Pusat yang berada di Ponorogo. Soalnya kalau sekarang Gontor itu kalau kita lihat dari web resminya itu kurang lebih 10 cabang lebih kalau nggak salah. Belum termasuk yang Pondok Gontor Putri ya. Ini sebelah kanan kita ini ada lapangan. Kita nanti belok kanan, kita coba masuk keliling area Pondok Modern Gontor Ponorogo. Kita masuk, sudah masuk di lapangannya ya. Itu ada tulisan di spanduknya, apel tahunan pekan perkenalan tadi ya. Ini ada santri-santrinya hanya gotong royong untuk di area panggung tadi ya, yang ada tulisannya Drama Arena Darussalam tadi ya. Sekilas sih saya lihat tadi berhenti agak lama yang di depannya masjid tadi, walaupun pakai kaos atau pakai sandal jepit pun bajunya tetap rapi dimasukkan. Nah ini ada yang lewat tadi, seperti kanan tadi itu mungkin pengajarnya ya, mungkin pengajarnya itu pakai baju kemeja rapi dimasukkan pakai sepatu. Kalau santri-santrinya yang tadi yang kerjasama di panggung tadi, walaupun cuma pakai kaos sandal jepit pun bajunya tetap dimasukkan dan rapi ya. Ini gedung Al-Azhar di depan kita, ini ada gedung Al-Azhar, ada lapangan basket juga. Ini basket, kita coba mengarah ke gedung yang ada di depannya tadi ya. Ini jalannya paving, di sebelah kiri kita ada lapangan yang cukup luas. Terus di samping kanan ini rumah-rumah penduduk ya, penduduk atau masyarakat di sekitar. Ini mungkin pengajarnya ya, jalan kaki. Nah, lihat tadi para pengajarnya jalan kaki, ada yang naik sepeda pancal kayak gitu ya, waktu jam istirahat mungkin atau pergantian jam. Kita lurus ke depan, ini areanya luas juga. Ini di depan ini ada Darussalam Muslim Scientist. Di atasnya tadi ada tulisannya Gedung Laboratorium. Nah ini di depan kita ini Pondok Modern Darussalam Gontor. Sangat luas areanya. Ada tingkat 1, 2, 3. Ada tingkat 3. Ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Sekilas dari sini ya. Kita nggak masuk di belakang-belakangnya itu, karena kita hanya keliling di area Pondok Modern Gontor. Biar subscriber MK Langit tahu, oh di Ponorogo ini, di Gontor pusatnya ternyata seperti ini ya. Mungkin seperti itu. Kita keliling di area Pondok Modern Gontor Ponorogo. Oke, mungkin cukup sekian. Sekilas kita muter-muter di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Klik subscribe jika Anda menyukai channel ini. Klik like jika Anda menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia, salam MK Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.